Jangan ke parkiran. Parkiran ada banyak banget unitnya. Daripada dijemur di sini, kalian beli aja sebenarnya. Semuanya, saya lagi ada di Pool Akar Santri, Bluebird Pool Akar Santri. Dulu kira-kira setahun yang lalu kita pernah bikin vlog di sini, waktu itu untuk acara basar pas tahun yang lalu. Itu kira-kira video pertamanya Pan Lalah yang lumayan banyak dilihat orang. Setelah itu kita konsisten bikin video. Jadi ini pool yang sempet jadi start awalnya channel YouTube kita. Saya lagi sama yang punya pool, Bapak John May. Kita dulu pernah bikin konten soal surat-surat kan ya. Lumayan yang nonton, lumayan juga yang sudah japri, seneng. Dan saya kesini nggak sendirian. Sampai total bis, Pak? Juga jual bis kita. Oke, berarti kita kesini nyari bis ya. Teman-teman yang mau nyari bis, barangnya di sini? Ada. Sip, kita lihat bis. Saya kesini nggak sendirian. Tuh, ono belantik-belantik gitu loh. Selamat sore, bos geng. Modele lo. Oh, Yusuf ya, iki lo jenenge Holland. Holland Cemani celukane ya. Mas, Patri kita keliling cari mobil. Mas Inung, kita cari mobil buabu. Buabu. Iki sales toh, Pak? Bukan. Bukan. Maklar sapi korban. Oh, iya persiapan ya. Belantik dari sana belantik. Pak Ami, kalau bisnya yang dijual itu masih begitu ya, masih kondisinya ya begitu ya. Boleh di review hari ini ya? Boleh. Hari ini oleh reviewan bis, aku tak review bis barang gede. Ini mobil belum laku semua? Belum. Hah? Terus Holland ngapain aja di sini, Pak? Loh, jualan pas jualan ini. Teman-teman mobilnya di sini banyak banget. Teman-teman boleh langsung datang ke sini, bisa ketemu Mas Holland. Jangan lama-lama, kalau ketemu Holland ntar terpengaruh. Mas Inung juga baru ini. Oh ya, Mas Inung sini. Boleh. Mas Inung. Terus sampai sana itu stoknya. Ini Papa Wih. Legend juga bisa. Papa Legend. Legend. Panggilannya so? Papa Legend. Papa Legend. Pengurusan surat-surat lancar. Dadak nang kene wonge ruame. Ini teman-teman mobil ada plat hitam, ada yang belum ada platnya. Ini kalau beli sama platnya berapa sih? Kok gak ada platnya? Platnya terakhir tanggal 10 Juli. Platnya tanggal 10 Juli. 10 Juli. Wih, iya Pak. Pajak, 10 Juli ada plat pajak panjang. Cius. Pak Tri makanya cari mobil di sini. Teman-teman, kita emang kehabisan stok, kita nyari mobil di sini. Mas, tapi ajar, Pak. Ajar. Opo ini sih diajar. Ngomong teman-teman, bebe. Oke, okay. Ini mobilnya warna abu-abu. Abu-abu. KM berapaan sih di sini? Enak ya, kalau di sini dingin juga tempatnya. Hah? Normal itu piro? 200 ribuan. Terus ini ada bergundi. Ini bergundi yang udah lunas, Pak? Yang udah lunas ini? Udah lunas. Terus, ini juga abu-abu. Mas, apa ya tadi yang WhatsApp sih? Yang nanya abu-abu, ini ada dua abu-abu. Abu-abunya lemah teles gini loh. Itu juga abu-abu tuh, tiga. Iya, itu abu-abu kan? Lemah teles. Ini ready, plat sudah hitam. Boleh di booking dulu kalau mau ngejar diskon besar, nggak apa-apa. Ini udah hitam? Udah hitam. Kalau mau booking dulu nggak apa-apa buat ngejar diskon besar. Dapat pajak baru beneran apa diusahakan? Pajak baru. Oh, pajak baru ya. Pajak baru. Pajak baru tidak diusahakan. Kalau kemarin di Darmo kali masih diusahakan katanya. Kalau ini langsung. Hati-hati ya kalau bahasa diusahakan. Terus ada Redmika. Redmika. Ini panjang. Body kit dah ini. Body kit. Body kit apa sih ini? Body kit Batman. Teman-temannya sudah pasang body kit. Redmika Batman. Saya tahu maunya ini niru Yaris sebenarnya. Cuman dia gak ngambil aslinya Yaris. Akhirnya gini, ya nanggung. Tapi cakep juga kok kalau kalian mau dan aman. Ini jadi bisa lepasan. Enak kalau dilepas, enggak susah.
warnanya red mica, tapi ini kurang ngegloss, mungkin kalau dirawat sedikit jadi gloss nanti bagus jadinya. Ya. Enang kini ku akini nyalar. Coba. Jangan-jangan akinya pura semua. Memang bukan enggak nyala, memang kita matikan. Oh gitu, dilepas ya? Iya. Terus ada warna hitam. Warna hitam ini yang juga paketan gelombang 10 Juli nanti. Harga di akhir ya teman-teman, saya belum ngomongin harga dulu karena mobilnya standar semua, jadi gak susah nanti ngomongin harganya, jadi satu aja. Ini yang udah laku ya. Ya, ini hijau ini udah laku. Hitam belum, abu-abu lagi. Banyak banget abu-abu di sini ya. Enak nih. Pas nyari abu-abu ya. Terus silver. Plat B. Ini juga ada kita kalau plat B. Iya kan? Biasa aja kalau plat B. Terus ini abu-abu lagi loh. Wah, enak ini milih abu-abu banyak. Pak Tri tolong pilihin abu-abu satu yang bagus gitu. Heh? 1033 SJ ini mobil tester nih, mobil dinas terakhir. Pesanan. Wow, berat nih kalau udah ada tulisan pesanan ini. Pesanan. Oke. Kita mau lanjut geser ke sana. Yuk, jalan ke parkiran. Parkiran ada banyak banget unitnya. Mobil standar 2014. Nissan. Almera ya? Gak mau? Tapi ternyata kalau dilihat-lihat Almera Kia bagus gitu ya. Tapi orang kok gak tertarik. Silver, pajak baru. Oke. Masuk ya. Silver lagi. Merah Ferrari. Di sana ini agak gelap. Sini kita mau geser lagi ke sana. Dan teman-teman, terakhir nanti di video yang berbeda kita akan review bis yang dijual. Ini warna kuning, tapi kayaknya udah laku sih. Katanya udah laku. Upgrade-nya lumayan ya. Mereka seneng banget ya pakai body kit begini ya. Banci. Peleknya bagus. Sip ya. Teman-teman suka gak sih kalau body kit-nya begini? Sengaja gak dicet atau memang dibuat begini? Tuh. Kalian ada yang mau warna kuning? Yuk. Kalau mau warna kuning. Ini juga sebenarnya hasil catnya kurang gloss gitu ya sebenarnya. Tapi bisa dirawat biar jadi terang. Bagus nih lumayan. Terus, wih. Ini masih banyak mobil di sini. Bejejer semua. Kenapa banyak ya mobil di sini ya? Tuh, ada warna kuning, ini masih belum laku infonya. Kuning satu unit, kalian nyari warna kuning, ini ada. Saya kesini cuman review stok, jadi cuman menjelaskan ke kalian ada berapa banyak, kemudian warnanya apa aja. Ini kuning satu, tadi ada kuning satu lagi. Ini hijau ini kayaknya sudah laku dijual sama Pak Kip. Pak Kip jualannya udah kesini juga. Terus abu-abu lagi, merah red mica. Satunya agak terang, satunya agak gelap. Terus ini deretan mobil warna hitam, terus putih. Daripada dijemur di sini, kalian beli aja sebenarnya. Tuh. Mana kuning? Banyak juga ya. Terus ini juga bobo lagi, hitamnya banyak juga teman-teman. Enak nih kalau milih sebenarnya. Terus ada merah, dua. Wih. Bannya sampai gembos-gembos gini, Rek. Tuh. Ini beneran nih, empuk kalau ini, teman-teman. Enak kita milihnya ya karena banyak mobilnya. Ini ada kuning nih. Nyelempit di sini, kenapa diumpetin? Nyes. Ini hitam lagi, red mica lagi. Oke, teman-teman, mobilnya banyak banget, jadi kalian boleh request. Ada beberapa warna yang saya yakin juga banyak orang suka ya. Pak Tri, pembelinya ada request warna apa? Hijau lagi. Tuh. Oke, teman-teman, itu dulu acara kita di Lakar Santri. Untuk habis ini kita mau ngomongin bis.
Untuk unit taksinya itu dulu ya, teman-teman, mobilnya ada banyak, beneran banyak. Dan mobilnya tuh udah ready, udah dicat, nunggu surat paling lama tanggal 10 tadi impunya. 10 Juli loh, cepet Pak Tri. Ambil aja dulu di sini kalau gitu. Tuh banyak, belum tadi yang di bawah awningnya bengkel ya. Oke ya, terima kasih banyak. Terima kasih sudah ikuti channel ini. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Teman-teman, nanti satu lagi saya juga akan review sedikit mobil X-nya Golden. Ada berapa kayaknya di sana. Kalau nggak salah itu X-nya Golden, kalau kita review siapa tahu kalian juga ada yang berminat. Ya, terima kasih banyak. Selamat siang dan jangan lupa subscribe.